sekali lagi. Tapi gimana sih mungkin pengendara ini perlu ketahui gitu? Saya rasa perlu ketahui ada hiburan, hiburan yang baik sebenarnya. Bangga lah. Baik banget sih Kak Aldi tuh, aku udah lumayan lama dari dia belum nyanyi-nyanyi, dari dia masih sering main apa sinetron lawak-lawakan segala macam. Aku pernah satu sinetron sama dia. Terus sekarang setelah sekian lama akhirnya Kak Aldi jadi penyanyi, nggak nyangka juga sih, maksudnya bisa ketemu di tempat seperti ini. Biasanya mungkin ketemu di lokasi syuting, terus sekarang harus nyanyi bareng sama dia. Seru sih, emang udah dari dulu kelihatan orangnya emang kocak, jadi gak kaget lagi kalau dia emang lucu kayak gini. Belum jadi banyak yang ngomongin dulu. Amin, makasih. Itu kan sebuah kebutuhan buat kita ya. Doain semoga ada apa, doa-doa baiknya kembali kepada kalian semua, doa yang baik. Dul, kamu melihat jiwa musiknya Kak Aldi sendiri seperti apa sih? Cukup oke kah atau seperti apa? Oke banget lah. Akhirnya kan wawasan musiknya bisa dibilang oke ya. Yang nyambung sama saya ya Beatles, Oasis, Coldplay, pop lah terutama gitu. Jadi emang ya seperti yang aku bilang tadi, dia emang pantas mendapatkan musik seperti ini karena wawasan musiknya juga bagus. Even suaranya mungkin nggak seperti apa ya penyanyi pada umumnya yang notabene dibilang bagus gitu ya. Saya kan juga bukan penyanyi yang notabene bagus, tapi ini punya penjiwaan yang kuat terhadap penyanyian. Ya mungkin karena wawasannya luas kali ya. Sosok yang low profile juga nggak sih? Karena viral juga nih video yang kali tidur di atas lantai itu. Ya yang kenal tadi sama penonton gitu. Saya mau secara pribadi ya, waktu itu di backstage dulu ya, seperti apa gitu orang itu ya. Dia mau baik-baik, baik-baik. Oke, terima kasih. Yeah. 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 Yeah.